Seorang kakek bernama Komu Siam, 60 tahun ditemukan tewas akibat tenggelam saat sedang buang air besar. Korban ditemukan di Sungai Cianten, tepatnya di Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Muhammad Adam Hamdani kepada Apa Kabar Selasa 5 Desember 2023 mengungkapkan kejadian terjadi pada pukul 8 lewat 43 pagi. Korban ditemukan pada pukul 11 lewat 5 siang. Adam menjelaskan korban yang sedang buang air di Sungai Cianten dan diduga terpleset serta tidak bisa berenang. Kapolsek Lewiliang Kompol Agus Suprianto membenarkan adanya orang hanyut di Sungai Cianten dan saat ini sudah ditemukan. Sebelumnya, pencarian dilakukan tim gabungan dan korban sudah dibawa ke rumah duka. Sementara itu, Camat Lewiliang WR Pelitawan menuturkan korban ditemukan sekitar 10 meter dari lokasi kejadian saat tenggelam. Lokasi kejadian berada persis di Kampung Banyuresmi RT 04 RW 11, Desa Lewi Mekar, Lewiliang. Arus Sungai Cianten yang deras menghanyutkan korban yang diketahui tidak bisa berenang. Sinal Abidin melaporkan untuk Apa Kabar.